Indra Lumanto. Kali ini saya sebentar ada di Kota Tomohon dan motovlog saya kali ini saya akan membahas tentang motor apa yang sebaiknya digunakan untuk motovlog. Dan biasanya pertanyaannya terkait dengan kamera apa yang bagus, tapi kali ini saya akan membahas tentang motor yang bagus untuk digunakan motovlog, karena ada teman saya yang mengatakan bahwa ya kalau motor butut janganlah digunakan untuk motovlog karena tidak baik juga kalau di penampakannya di kamera. Tapi karena motor saya yang motor butut, saya gunakanlah motor saya, motor Vega ini. Dan sebelum kita lanjut, saya mau belanja-belanja dulu sedikit. Oke guys, setelah saya belanja dan saat ini saya akan pulang dan kita lanjutkan pembahasan kita tadi berkaitan dengan motor yang bagus untuk digunakan saat kita membuat motovlog. Nah, menurut saya ya, motor yang mau digunakan itu ya terserah saja, karena yang penting masih bisa jalan dan aman untuk digunakan dalam perjalanan. Dan juga tentunya ya amanlah untuk digunakan, karena untuk motovlog kan yang paling utama kameranya, bukanlah motornya. Tetapi untuk penampilannya juga ya ada baiknya motornya ya bagus. Tapi biarpun motornya bagus tapi tidak ada kamera, kan juga vlognya nggak jadi. Tapi biar motornya butut dan punya kamera, punya opini yang bagus, ya maka vlognya pasti jadi. Dan tinggal dari ya, teman-teman penonton saja yang menilai hasil dari vlognya. Intinya ya, kalau kita ingin membuat motovlog, yang pertama tentunya kita harus mempunyai motor. Tapi motor ini tidak haruslah yang wah-wah banget. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus memiliki kamera. Dan setelah mempunyai kamera, tentunya kita harus punya opini atau konsep atau hal yang ingin kita bicarakan. Dan bagi teman-teman yang mau mencoba-coba untuk motovlog, ya silakan. Saya juga ini baru pertama kali memulaikannya. Saya terinspirasi dengan teman-teman yang saya sudah subscribe channel dengan motovlog mereka. Asik.
Oke. Dan demikian dulu perjalanan saya menuju ke Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya.